Okay, aku dapat baju. Aku dapat wow, okay. Oh, serius lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku adalah Abdul Rahman dan YouTube channel aku adalah Bang Man Chill Gang. So kepada korang yang masih lagi baru dalam YouTube channel aku, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan aktifkan bell notification supaya video-video terbaru aku korang dapat tengok. So hari ni aku akan buat satu unboxing video di mana korang dah tengok thumbnail dan tajuk korang tahu apa yang aku akan buat. Jadi video kali ini amaran sekeras-kerasnya. Video ini tidak boleh ditonton oleh budak ataupun remaja yang bawah 18 tahun. Jika video ini ada remaja bawah 18 tahun yang menonton, sila skip video ini sebab video ini tak sesuai untuk korang. Jadi aku terus kepada unboxing yang aku akan buat. Kalau korang nampak, inilah barang dia. Barang daripada Kuala Lumpur. Aku telah pun disahkan menjadi ejen ANSIC. Dan aku bermodalkan hanya tu, tak payah cakap lah modal tu aku tak payah cakap. Tapi apa yang penting, kalau korang memang ada niat nak berhenti merokok dan mencari pot yang mudah, maksudnya plug and play lah, korang boleh try ANSIC ni. Harga sekarang dah berpatutan, tak mahal macam dulu, dan kapasiti end port dia pun dah makin banyak. Dan kalau korang yang menonton ni adalah 18 tahun ke bawah, kalau untuk bawah 18, korang boleh beli. Tetapi dengan syarat korang hadiahkan sebagai tanda berhenti merokok kepada ayah korang ataupun abang korang yang merokok, ataupun pakcik-pakcik yang merokok. Sebab apa ANSIC ni dikatakan sebagai satu inisiatif untuk perokok? Kerana ANSIC tiada langsung bahan kimia. Dia hanya menggunakan nikotin 5%, dan satu lagi dia menggunakan perisa-perisa buah-buahan dan tobacco lah. Tobacco ni sesuai untuk perokok yang baru nak start ataupun berhenti daripada merokok. So tanpa membuang masa lagi, aku pun excited dan flavor aku kebetulan dah habis. Jadi aku nak terus buka. Maaf kalau korang rasa kenapa aku punya meja tak ada. Ini aku kat bilik lain. Yang satu lagi bilik tu agak bersepah dan tengah innovate lah. So kita terus buka. Kalau korang berminat dan korang nak try ANSIC, aku akan letakkan WhatsApp dan IG aku kat bawah. Korang boleh klik je dekat bawah. Dan kalau korang nak cuba tanya ataupun survey dulu berapa harga semua, korang juga boleh letak ataupun tanyalah kat bawah. Letak pula. Korang boleh tanya dekat bawah ke kat komen ataupun dekat WhatsApp ke. Kalau WhatsApp lagi senang lah, macam YouTube ni sebab sekarang aku praktikal keluar sana sini, so agak susah nak masuk YouTube ataupun nak tengok komen kat YouTube. Kalau korang rajin, korang boleh WhatsApp aku ataupun DM. Senang je. Okay, first thing first. First thing first. Kaleng-kaleng. Okay, aku dapat baju. Aku dapat wow, okay. Serius lah. Okay lah, disebabkan baju ni dah keluar, so aku terpaksa bagi tahu lah. Aku beli ni dekat Abang Munji Goodman. Abang Munji Goodman ni adalah salah seorang subscriber. Ya Allah, subscriber apa ni? Salah seorang subscriber lah juga. Maksud aku salah seorang YouTuber ataupun seorang manusia yang memberi aku inspirasi untuk menjadi seorang YouTuber. Dan serius tu, aku memang ada perancangan tau nak buat baju YouTube aku sendiri ni. Tapi tak tahu boleh secepat ni kan. Maksudnya aku boleh dapat secara percuma lah. Maksud yang aku nak buat tu, aku buat lain untuk aku punya marketing ataupun aku punya inilah untuk subscriber semua kan. So aku dapat daripada Munji Goodman. Abang Munji Goodman, kau tengok dia tulis apa, subscribe guys, subscribe. Dan kalau korang tengok kat atas ni, dia ada MGXGG, maksudnya Munji Goodman X Good Gang. So korang mesti nak tengok kan. Jom kita buka. Oh,
Bau kedai guys, bau kedai. So, bismillahirrahmanirrahim. Fuh, gila guys, gila siut. Ya, aku tak boleh expect dulu dia bagi. Ni adalah orang cakap dia bagi aku sebagai mungkin tanda penghargaan ataupun penyertaan aku dalam tim dia. Sebab nice doh. Sebab aku menjadi agent ni bawah Abang Munjir lah. So kalau kan kita ada logo YouTube, kalau kau boleh nampak. Wih, bapak nice cute. Kalau aku pakai ni regular. Aku rasa macam aku nak tukar lah. Jom kita tukar. Style kan. Macam nampak macam ada Muske good boy tak? Ha. Serius lah. Kalau brother Muske good boy tengok lebih kurang lah. Tak tahu lah smooth tak smooth kan masa edit tu. So Muske good boy ni dia adik kepada Abang Munjir Goodman. So ada mak, dah macam cerita family Abang Munjir pula. So kita tengok dulu apa yang ada dalam ni. Okey. Eh, kok ada dua baju siut? Serius abang? Ni apa baju? Allahu Akbar. Ada baju lagi guys. Ni baju NSYNC tau. Sebenarnya aku expect baju NSYNC Abang Munjir nak bagi. Aku dapat dua. Bang, terima kasih banyak bang. Gila dua tu. Bang, terbaik bang. Abang memang terbaik. Aku dapat baju ni. Aku dapat baju NSYNC guys. Aku dapat baju NSYNC. Baju NSYNC ni agent-agent je yang dapat. Bukan semua orang dapat guys. Kalau korang dapat tu, kalau korang bukan agent korang dapat, aku tak tahu lah. Mungkin ada aku jual kan, tapi aku tak tahu. Tapi ikut aku, aku punya pengetahuan, agent NSYNC je yang pakai baju ni. So bukan kaleng-kaleng coy. So kita tengok apa barang yang ada. By the way, sebelum aku lanjutkan, nak ucap terima kasih banyak kepada Abang Munjir. Happy guys, dapat baju subscribers, dapat baju baju ni. Gila happy. Ya, aku ni lighting ni macam tak elok lah. Okay, so kita sambung. Kita keluarkan flavor dulu lah. Kita keluarkan flavor dulu. Ada banyak guys, ada banyak. Gila, aku tak pernah borong banyak sini flavor. Semoga dipermudahkan urusan jual beli, insyaAllah. So flavor yang pertama adalah Watermelon Ice. Watermelon Ice ni bagi aku bukan first choice aku lah. Kalau ada semua full line up fruity evaporative, kalau ada semua line up, ni adalah bukan first choice aku. Okay, tak apa. Yang ada stok sekarang kat aku, watermelon. Kita ada watermelon, kita ada 4 pieces. 4 pieces ke? Ikut. 4 pieces. And then kita ada, kita ada honeydew. Kita ada honeydew 8 pieces guys. Memang banyak. Untuk seorang aku yang agent baru, honeydew ni, honeydew 8. Remak tu balik. Okey, 8 pieces sangat-sangat banyak. So, ini pun kalau korang nak, ini adalah first choice aku. Yang tadi aku cakap itu bukannya first choice aku, tetapi ini adalah first choice aku, honeydew guys. Memang termantul, memang gila lah, superb ah. So, next kita ada lychee ice guys. Lychee ice ni adalah second choice aku. Watermelon tu nombor 3, nombor 4 lah. ikut korang punya tekak lah. Kalau korang boleh, boleh lah pergi kan. Kalau tak boleh, susah.
So kita ada mentol. Mentol ni pun aku tak pernah hisap dalam NC. Mentol yang V1 je, yang sekali satu set tu, yang tu pernah. Dulu dulu mentol aku suka dengan mentol lah. Tapi tak tahu, aku rasa macam mentol ni aku nak ambil. Maksudnya aku nak buat sendiri sebab kebetulan dah habis kan. Oh, tak ada bau. Aku ingat bau mentol. Bau kotak rupanya. Eh, kau ni bodohnya. Okay, so kita ada satu lagi flavor, mango. Okay, mango ni aku ambil 2 pieces je. Memang untuk member aku je. So sold out. Buat video dah sold out. Apalah bang man. Okay, ini dia guys. Inilah benda paling penting. Kalau ada banyak-banyak flavor kan, banyak-banyak flavor macam ni, banyak lagi ni. Kalau tak ada, tak ada apa. Kalau tak ada device ni, ni lah device ni. Alamak, nampak muka guys. Macam mana nak nampak muka ni? Okay, macam ni kot. So kalau tak ada device ni pun, korang tak boleh guys. So ni adalah color yang berlainan. Yang belah kanan aku ni adalah warna silver, dan belah kiri aku adalah space grey. Tak tahu korang nampak ke tak. Aku tak nak. Tak apa lah, nanti korang contact je aku. Aku ambil 2 device dulu. Kalau laku, aku akan roger Abang Munji. Terus ambil 100 lah. Eh, jangan ambil 100, mampus tu. Modal tu, modal 100 tu, meninggal tu. So, itu saja yang ada, yang buat masa sekarang lah. Yang modal aku pun tak banyak. Itu je yang aku ambil. So, aku ambil 2 device. Dan aku ambil lebih kurang berapa flavor je? 1, 2. Lebih kurang 5 flavor. Kalau tak aku nak ambil grape, tapi grape tak ada. Abang Munji kata tak ada. Dan aku ambil mentol lah. Aku decide ambil mentol. Tak tahu, aku rasa mentol ni sedap jugalah. Sebab aku dah lama. Sebab ni V2 tau, bukan V1. Masa aku try mentol masa V1, memang agak lama lah. Tahun lepas lah, awal-awal tahun. Eh, bukan awal tahun, pertengahan lah. NC dah agak lama. Cuma aku baru tahu NSYNC punya produk ada kat Malaysia lebih kurang lepas raya, tak silap aku. Lepas raya baru aku dapatkan yang harga RM150. Pisang, keluar gitu cair. Dan aku rasa sampai sini je lah aku punya video. Dan aku ingatkan balik, kalau korang nak berhenti merokok, nak bagi hadiah dekat abang-abang, pakcik-pakcik ataupun ayah korang yang menghisap rokok untuk berhenti merokok, korang boleh contact aku. Nombor aku akan share dekat sini, dan aku akan share kat bawah juga. Dan IG pun aku akan share juga kat bawah. So kalau korang free, korang whatsapp aku lah. Kalau nak komen pun boleh, tak ada masalah. Cuma janganlah rasa macam Bang Man ni lambat ke apa ke. Bukan tak layan. Sebab kita sedang proses, orang cakap kerja lah, kerja. Sedang bekerja. So agak susah lepas PKP kan. Dan kadang-kadang pun penat juga. Tu yang paksa buat video ni, sebab dah ada orang order. So kalau dah ada orang order, maksudnya bungkusan kena buka. Dan nanti kan flavor dah tak ada, nak tunjuk kat korang macam mana kan. Ni aku akan restock lagi dia punya flavor, lebih banyak, lebih variasi. Tobacco pun ada. Tobacco aku akan masukkan secepat mungkin. Tapi aku nak korang bagi tahu tobacco apa yang korang nak. So itu sajalah untuk hari ni. Dan kepada korang yang masih lagi baru dalam YouTube channel aku, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan share video ni. Kita road to 1K. Sikit lagi guys. Ayuh, jangan skip walaupun sesaat. Bye bye. Assalamualaikum.